Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara pemasangan stripping Yamaha Vixen 2013. Oke, tanpa menunggu lama, langsung saja kita mulai prosesnya. Kita lepas kertas stiker pada bagian tengah. Nah, seperti ini ya, pada bagian tengah. Lalu kita atur posisinya. Setelah posisi sudah teratur, kita gosok kembali pada bagian tengah. Oke, bisa diperhatikan ya. Kita gosok perlahan-lahan. Lalu sebelahnya lagi. Nah, seperti ini ya. Kita gosok kembali. Oke, jika ada scrub, gunakan scrub. Lalu kita panaskan menggunakan hair dryer. Kalau tidak ada hair dryer, korek api juga bisa. Oke, selanjutnya pada bagian tangki. Oke, seperti biasa, kita lepas dari bagian tengah. Lalu kita atur posisi kembali ya.